Billa Foundation is an excellent educational institution located in Cirebon Regency. Akmala Sabilla builds a generation of Quranic, characterized and knowledgeable. Akmala Sabilla prints future leaders. At the Akmala Sabilla Foundation, we can memorize the Quran and excel. The Akmala Foundation, if there is Ra, SDIT, SMPIT, SMAIT, Pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, alhamdulillahirabbil alamin ya, bahwa Yayasan Akmala Sabilla ya sudah melakukan sebuah kegiatan, yakni pembangunan peletakan untuk masjid ya Al-Audi yang berlokasi di Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon ya, di wilayah ya lingkungan Yayasan Akmala Sabilla. Perlu diketahui bahwa ya pembangunan masjid ini adalah merupakan salah satu ya niatan yang sangat kuat dari pihak yayasan beserta seluruh jajaran ya jajaran para guru dan semua ya warga sekolah ya, di mana ya Akmala Sabilla sesuai dengan visi dan misinya ya, bahwa ya Akmala Sabilla ya merupakan lembaga ya yang mewujudkan ya lembaga yang unggul ya, berprestasi, mandiri dan berkarakter Islam. Tentu untuk mencapai adanya sebuah keunggulan tidak sederhana, tapi perlu dilakukan banyak upaya-upaya. Yang dimaksud keunggulan itu lebih yang pertama adalah lebih kepada keagamaan ya, karena memang kita ingin Akmala Sabilla ini memiliki karakter sifat dasar yang sangat-sangat kental dengan keagamaan atau religiositasnya ya, demikian juga karakternya. Kemudian yang berikutnya selain itu juga ya, bahwa keunggulan ini ada terletak pada kemandirian ya, bahwa memang kita ingin ya mewujudkan ya anak-anak yang memiliki kemandirian, memiliki ya apa ya pondasi ya, bahwa dia itu tidak ada ya dalam perjalanan hidup anak-anak itu harus memiliki sebuah ya tidak menggantungkan lah segalanya. Kemudian di samping itu juga kita ingin bahwa anak-anak ya Akmala Sabilla dari mulai TK, SD, SMP dan SMA menjadi anak-anak yang unggul dalam prestasi. Demikian juga dalam persoalan prestasi juga tidak sederhana, tapi perlu ada banyak upaya yang dilakukan baik oleh pihak kami sekolah, juga para orang tua dan seluruh warga sekolah. Maka kemudian ya keunggulan-keunggulan ini perlu didukung atau dibarengi dengan beberapa aspek ya, yang diantaranya meliputi adalah terkait dengan sumber daya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sumber daya yang ada di Akmala Sabilla ya, dari mulai TK ya RA Akmala Sabilla, playgroup ya, daycare, kemudian juga SDIT, kemudian ada lembaga SMPIT Akmala Sabilla, juga SMAIT Akmala Sabilla. Terima kasih ya, semoga ini bisa menginspirasi dan kepada semuanya ya, mudah-mudahan ya Akmala Sabilla ini ya diberikan ya terus untuk kekuatan terutama, dan tetap untuk semangat dan mudawamah ya, konsisten ya, untuk bersama-sama kita menjalankan tugas yang sangat mulia ini. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Kami bangga terhadap anak-anak pada hari ini memilih aktivitas dalam rangka menumbuhkan potensi keterampilan leadership, yaitu kepemimpinan, melalui wahana yang bernama Pramuka. Ini menunjukkan bahwa Yayasan Akmalah Sabilah yang di dalamnya terdapat lembaga pendidikan Raudhatul Athfal atau TK atau PAUD, juga ada SD, ada SMP dan ada SMA, diminati oleh masyarakat Ciayu Majakuning, khususnya di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Itu karena memang lembaga ini secara fokus dan tentunya concern untuk tidak hanya meletakkan dasar-dasar keagamaan yang ini menjadi pokok, seperti Al-Quran dan peribadatan, serta terutama akidah dan akhlak. Nah, inilah yang menjadi landasannya. Dan untuk menjadi leadership, untuk menjadi, kalau istilah Qurannya itu adalah imam, ya, itu dalam hadis sebutnya sebagai ro'in, kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun ar-ro'iyati. Nah, itu adalah harus anak-anak dipersiapkan kuat fisiknya, kuat akalnya, dan kuat rohaninya. Nah, ditambah lagi mereka dibangun kebersamaan untuk memiliki spirit berukhuwah. Nah, nilai-nilai inilah yang terus ditumbuhkan sehingga membuahkan hasil, ya. Anak tidak hanya berprestasi secara keagamaan, ya, tetapi juga mereka berprestasi dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam bidang keterampilan fisik. Nah, saya atas nama pembina yayasan tentu menyampaikan terima kasih, penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap masyarakat yang memberikan kepercayaan menitipkan putra-putrinya sekolah di lembaga pendidikan ini. Dan tentu yang kedua, kami memohon doa dari segenap, ya, masyarakat, ya, tokoh masyarakat, para pemuka agama, para pemimpin, ya, utamanya adalah para ulama, para kiai, para habaib. Mudah-mudahan syiar Islam melalui Yayasan Akmalah Sabilah ini terus tumbuh dan berkembang menjadi sesuatu yang maslahat, manfaat, ya, fiddin wad dunya wal akhirah, yang sudah bantu termasuk bermanfaat bagi bangsa dan negara untuk memajukan generasi yang mendatang menjadi generasi yang unggul, menjadi generasi yang kuat, dan menjadi generasi yang berprestasi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.